pemelihara Allah. Jadi tanpa sambok pilih putaran listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Disambar Kereta Api Babaranjang. Malam itu Derry dan Mono sangat bosan di dalam kosannya. No, daripada suntuk di kosan, main ke rental PS aja yuk. Boleh juga ide lo, Der. Ya udah, ayo. Mumpung gua baru dapat kiriman uang dari kampung nih. Gas lah. Jalan kaki aja kita. Kan rental PS-nya gak terlalu jauh. Maka berangkatlah mereka menuju ke rental PS. Bang, masih ada yang kosong nggak PS-nya? Ada satu TV yang paling ujung. Mau main game apa ini? Petualangan aja bang, God of War. Enak main bola aja, bisa main berdua kita. Sabar, No. Ini bentar aja ngelanjutin misi yang kemarin. Habis itu baru kita main bola. Ya udahlah, apa kata lo aja. Ini mau main berapa jam? 4 jam aja bang, bonus sejam kan? Kapan kita main game bolanya bro? Sabar kampret, habis ngalahin monster yang satu ini. Alah, dari tadi lo kalah mulu lawan tuh monster. Udah lo santai aja dulu, ngerokok-ngerokok aja dulu sana.
Lama bener lo, gak selesai-selesai lawan tuh monster. Gua balik duluan aja lah, besok pagi gua ada kuliah. Bukannya lo juga besok pagi ada jam kuliah? Iya sih, cuma nanggung ini lagi seru. Ya udah, kalau lo mau pulang duluan, pintu kosannya nggak usah lo kunci. Ya udah, gua duluan ya. Mono pun memilih pulang duluan. Bang, nambah dong 2 jam sama kopinya ya, segelas lagi ya bang. Sampai habis waktunya pun, Derry gagal mengalahkan monster itu. Udah habis waktunya, Mas. Sial, susah bener ngelawan ini monster. Akhirnya Derry pun pulang ke kosannya. Waduh, kesiangan. Mana mata masih berat. Dahlah, nggak usah mandi. Langsung aja berangkat kuliah. Ketika hendak melewati sebuah rel, ternyata ada kereta api yang mau lewat. Apes, pakai ada acara kereta lewat segala. Lah, mana nih keretanya? Nggak lewat-lewat. Gue terobos aja lah, keburu telat gue masuk jam kuliahnya. Derry pun nekat menerobos rel kereta api itu yang memang tidak berpagar dan berpengaman. Derry tidak sempat mengerem ketika kereta itu datang menyambarnya. 2461, 2461, tolong lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat, ganti.
Akhirnya jenazah Derry pun segera dievakuasi. Malam itu seorang tukang ojek diberhentikan oleh sosok misterius. Hei, ada apanya? Ojek ya? Iya, bang. Mau kemananya kau ini rupanya? Sosok itu menunjuk ke arah rel. Oke, naiklah. 5.000 saja ongkosnya. Oh, okelah kalau begitu. Gila kali. Ngapain itu orang dari tadi duduk-duduk? Kayak ada yang sedang dicarinya. Ah, coba ku datangi dia dulu. Nyari apanya? Kau ini rupanya. Nyari mata saya yang hilang satu bar. Bajingan serot. Malam itu Mono sedang chattingan dengan pacarnya. Kau, Der. Main PS lagi yuk. No. Kita main bola. Tapi bantuin gua dulu. Nyari kuping gua yang masih hilang. Thank you.
Zedan. Kasus, kalau begini caranya, malam ini juga gua harus pindah nyari kosan baru. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.